88 apa 87 ya? Udah lama mas harganya. Makan-makan. Halo penyiar, sebagai lagi sama gue di Masih Bakmi Halal Hunter Friend. Selamat pagi friend. Posisi gue sekarang lagi ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Tepatnya gue lagi ada di Jalan Balai Pustaka. Gue mau cari sarapan mie ayam yang goks. Nah ini gue denger, gue lihat di reviewnya Google, ini gak ada yang bilang gak enak friend. Semuanya bilang enak, semuanya bilang murah, semuanya bilang porsinya oke. Nah namanya mie ayam unggul. Nah katanya juga di sini tuh dia mie nya homemade friend. Dia gak beli sehari itu udah beda rasanya. Ayam juga banyak, porsinya banyak. Nah, tapi di sini tuh dia nggak jual bakso, nggak jual pangsit. Jadi khusus dia jual mie ayamnya doang, kosongan. Ya udah, daripada lama-lama, langsung aja kita coba, langsung kita cobain beneran enak apa enggak. Let's go, friend. Buat yang suka kulineran enak, unik dan pedas, jangan lupa untuk subscribe Mat Badok. Waduh, pedas bener ini kulineran, men. Subscribe ya. Halo Bakmiers, hari ini gue kedatangan nih Body Care dari Scarlett Friend. Pasti lo udah tahu kalau gue nih adalah pengguna setia dari Scarlett Whitening Friend. Nah, kenapa? Karena satu, dia udah lulus BPOM. Kedua, lulus FUI. Dan ketiga, dia nggak pakai animal testing friend. Habis itu, dia ada satu barcode yang menunjukkan bahwa ini asli apa enggak. Jadi nggak usah khawatir friend. Nah, hari ini gue kedatangan sabun sama apa namanya body lotion friend. Nah yang ini adalah brightening shower scrub. Nah, ini ya shower scrub itu baunya tuh nggak ada yang nggak wangi friend. Tuh, waduh, ini kayak wangi-wangi seger, ada wangi buah anggurnya friend. Nah ini ada dot-dotnya nih, kalau lihat nih ada gerinjel-gerinjelnya, ada titik-titiknya, itu adalah sumber segaran untuk kulit lo. Karena dia nih mengandung glutathione sama vitamin E friend. Jadi kulit lo nih lembab. Nah, yang ini adalah body lotion ya friend. Jadi nah, ya gua kasih tahu sama lo ya. Nah, dia sama dia. Dia punya apa namanya mengandung glutathione sama vitamin E juga. Tapi dia ini lebih ke melembabkan kulit friend, dan kulit lo jadi halus kayak begini. Licin. Jadi friend, cara pakainya adalah lo mandi dulu pakai ini, pakai si brightening shower scrub ini. Nah ini gue pegang yang pomegranate ya friend. Ini gokil wanginya, asli wanginya gokil banget. Aduh, asli wangi banget. Abis ini, abis lo mandi bersih pakai ini, pakai si shower scrub ini, nah, lo pakai ini friend. Oh, mampus lo, wangi banget, asli wangi banget. Tuh, di situ pakai ini friend, jamin kulit lo seger, halus. Aduh, oh, yang jomblo-jomblo udah pasti friend diterima cinta lo. Sebelum lo nembak cewek lo, pakai sekarang dulu friend. Jadi hey baby, mau gak jadi cewek gue? Dia langsung, ceweknya langsung, oh wangi banget sih mas, gitu langsung. Yaudah, lo jangan lupa untuk beli produknya di sini ya, di Scarlett Whitening. Ingat, belinya di IG-nya ya, atau di tempat-tempat resmi, jangan tempat sembarangan. Dan kalau udah beli, jangan lupa lo cek nih barcode-nya ya, pastikan kalau itu asli. Hati-hati, jangan beli di tempat sembarangan. Yaudah, deh. Yang paling istimewa apa? Mie ayam nyamin juga mantep, biasa mantep ya. Tergantung selera. Wes, mie ayam nyamin tapi sawinya segitu wae. Oke, siap. Oke. Gak bisa dipastiin. Istilahnya kalau pagi sepi, biasa sore. Tapi kalau udah pagi itu rame, udah nyampe sore gitu aja. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini semua pak, dari review Google sekitar 80, semuanya gak ada yang bilang gak enak, semua bilang enak. Iya. Makanya saya tak jajal gitu. Monggo.
Ini mie buat buat sendiri? Bikin sendiri. Oh. Ini kekuatannya cuma sehari kok. Oh, jadi nih friend, ini nih mie-nya nih buat sendiri nih, gak main-main nih. Nah, bener, bikin sendiri. Oh. Habis gitu kekuatan cuma satu hari. Wah. Ini ngomong, ada mie-nya beda. Itu udah di es. Kalau masih biasa enggak? Beda. Gitu. Bikin mie amin mau biasa. Amin aja. Oke. Berapa kah? Ya, boleh, siap. Sambel? Sambel. Berapa kah? Ya, masih pagi soalnya. Oh, ini minyak sayur ya? Betul. Kalau sini tergantung orangnya mesen, Mas. Kalau istrinya suruh ngaduk, saya adukin walaupun rame. Oh, gitu ya? Ya, tapi orangnya harus sabar. Misalnya kalau rame itu kan dia bisa... Buru-buru. Apalagi kalau pas ada pesenan rame-rame gitu, suruh ngadukin, harus sabar. Wih, wangi banget ya? Tangannya tangan satu, hah? Wangi bener itu sama sambal bawang ya? Betul. Oh, wangi ya. Nah, friend, udah sampai pesanan kita. Ini kursinya lumayan banyak, harganya murah, gokil banget sih, gua kasih lihat. Nah, ini friend. Gokil loh, friend. Ayamnya banyak. Mie-nya ini homemade, friend. Enggak main-main. Jadi dia tuh katanya, kata masnya, itu lewat sehari udah gak enak. Waduh, jadi fresh banget. Nah, dia tuh modelan tuh dia agak nyemek gini, friend. Oh. Modelannya agak nyemek gini. Dan gue pesan ini yang yamin. Kita cobain dulu, friend. Masih ori koran pabrik. Belum direnovasi. Wuhuy. Wuhu. Bismillah. Ini friend, itu minyak bawangnya berasa banget. Dan tekstur mie-nya itu asik, friend. Rada-rada gede. Tadi emang pas waktu kaduk yaminnya itu sama sambelnya, bro. Jadi lo rasanya ada manisnya, ada pedesnya, ada rasa bawang putihnya. Dan di sini, friend, itu nggak ada bakso, nggak ada pangsit, friend. Jadi semuanya mie ayam biasa aja dan rasanya sip, friend, rasanya, friend. Yang gue suka itu yaminnya tuh gak terlalu manis, friend. Malah dia cenderung pedes. Ayamnya gue suka. Tepuk tadi penampakan ayam itu manis banget kayaknya, tapi enggak. Jadi siapa aja ini udah pedes, friend. Jadi gak perlu renovasi lagi. Mas, ini mie ayam unggul dari kapan sih? Udah lama, Mas. Berapa? Awalnya. Ah, awal-awal dulu itu tahun berapa? Awal itu kalau nggak salah 78 atau 87 ya? Udah lama, Mas. Harganya berapa itu? Tapi ini pindahan dari SMK Pembangunan sono. Oh, baru pindah ke sini. Iya. Pindah ke sini berapa lama? 3 tahunan, selama ada COVID itu. Oh, gitu. Iya. Ini sebelumnya di depan STM itu? Iya, Pembangunan 26. Oh, gitu. Iya. Nah, ini resepnya dari siapa? Dari sini sendiri. Oh, gitu. Dari dulu awalnya. Oh, sampai mie-mie segala, buat buah sendiri, semua segala macam ya. Betul. Sehari itu paling banyak habis berapa porsi? Kalau dulu sebelum COVID itu 16 kilo. 16 kilo itu berarti 200-an dong? 100-an lebih. 150-an lah ya. Lebih ya. Gile. Oh, sekarang? Sekarang udah turun. Turun ya gara-gara COVID ya. Cuma mudah-mudahan naik lagi, Mas ya. Amin. Udahin makin laris, amin. Makin rame, amin. Makin mantep. Amin. Kos dulu. Mantap. Nah, friend, buat lo yang nyari mie ayam yang murah harganya, porsinya lumayan, rasanya oke. Posisinya dia tuh ada di daerah Balai Pustaka, friend. Tepatnya dia ada di dekat Rumah Sakit Dharma Nugraha. Nah, namanya mie ayam unggul. Ya, sini ya.
Mas Trevren, see you. Makan-makan.